La nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Al ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tanfalul bala al hadis wal ma'na wallahu alam bi muradi bi jalil. Ayuhal hadirun wal mukarramun rahimakumullah wa bil khusus sahibul bait Bapak RW Maman yang saya hormati, mudah-mudahan ditambah-tambah kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil khusus para jamaah anggota atau rombongan jarah keliling. Alhamdulillah dia biasa di kesepuhan oleh Bapak RW Maman, Bapak Haji Mahfud, Bapak Gunawan ada nggak nih Pak Haji? Oh ya Pak Gunawan, semua orang Adiasa saya hormati dan cintai. Dan tak lupa dari Pala yang diketuai oleh Abah Pai, alhamdulillah hadir dari Gembong, Bapak RT Ganda berserta jamaah seluruhnya, setiap kampung ada perwakilan yang dari Cikuya, ada dari Bapak Ujang. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini walaupun turun gerimis masih bersedia melaksanakan zikir yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin hatta tabiinnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pak, Bapak ngomongna Sunda benya. Pak Haji Mahfud ngarti Sunda? Hah? Ya, campur aja ya. Alhamdulillah, hapun rahan pura nah para jamaah, khususnya orang Adiasa, saya mohon maaf atas keterlambatan saya dikarenakan saya ada acara tadi yang sunatan. Jadi ini dua malam ini, Pak Ujang, saya nggak ikut tahlil. Kemarin malam saya kecariin yang sunatan tadi ke gardu kesunatan. Kenapa? Ngudang setoran. Eta setoran di imah manggis kebel gitu kurang-kurang. Wahyu wahyu setoran mah turun-turun masih terus. Alhamdulillah hadirin jamaah rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah kepada semua muslim bizikrillah, dengan zikir kepada Allah tatma'inul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Mudah-mudahan setelah melaksanakan zikir hati kita menjadi tenang insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan setiap zikir ada yang meninggal. Maaf, kebiasaan kita dikir rame kalau ada yang meninggal. Betul? Kalau ada yang meninggal tetangga 7 malam dikir. Tetangga yang gak ada yang meninggal dikir libur. Dikir libur. Tapi alhamdulillah diadakannya orang tua kita memberikan contoh. Bapak Junaidi begitu setelah pilkades dia mengajak untuk berzikir bersama, itu adalah satu contoh yang baik. Alhamdulillah. Yang ngobrol sama saya Pak Ustaz, zikir aja lah setiap malam minggu. Insya Allah nanti orang Cikuya, bebas orang manapun, yang penting Cikuya hadir. Mudah-mudahan malam minggu ke depan jamaah tambah banyak. Yang kedua saya ucapkan terima kasih Bapak RW Maman yang telah memberikan waktu dan tempatnya beserta hidangannya untuk mendukung terlaksananya acara dikir bersama. Mudah-mudahan segala pengorbanan Pak RW dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.
Yang kedua, para hadirin jamaah rahimakumullah, dzikir kita mengingat mati. Dzikir mengingat mati, cek urang lembur mah, dzikir ngingetkeun pae. Bahwa setiap manusia di alam dunia pasti akan bertemu dengan kematian. Setiap kehidupan pasti akan bertemu dengan kematian. Itu entah orang miskin, itu entah orang kaya, itu pejabat ataupun rakyat. Di alam dunia yang namanya bentuk makhluk tidak akan ganti kulit. Pasti akan bertemu dengan mati. Pasti. Agor? Biarpun dunianya banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, hebatnya luar biasa, sekarang berani pada siapapun. Tidak ada yang dipakai takut di dunia ini. Tapi bila mana datang ajal menjemput, la haula wala quwata illa billah, dengan bertemu ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biarpun gagal, biarpun hebat, dunianya banyak. Contoh presiden kita yang terhormat Pak Harto, sebelah Indonesia dia beli. Begitu datang sakaratul maut, ajrokil sirajat tega, meninggal. Apalagi kita orang biasa. Mudah-mudahan dengan adanya dikir, begitu kita datang ajal, kita membawa lafad la ilaha illallah. Mudah-mudahan saya berdoa yang hadir di sini bisa mendapatkan rezeki yang banyak, amin. Setelah mendapat rezeki banyak bisa berangkat ke Mekah, amin. Karena satu-satunya pangkat yang tidak akan hilang adalah haji. Cuman haji kebagi-bagi, Pak. Ada haji mansur, halaman kegusur. Ada haji burhan, kalau lihat jubur enggak tahan. Haji burhan. Ada lagi haji tomat, berangkat niat tobat, balik kumat. Yang niat berangkat mah nangis-nangis di Mekah, nangis-nangis di Raudhah, balik kumat lagi. Itu haji tomat namanya. Yang dulunya tukang main, berangkat haji pulangnya main lagi. Yang tadinya tukang judi berangkat haji, pulangnya judi lagi. Yang tadinya preman berangkat haji, kalau haji tomat pulang ke Indonesia jadi preman lagi. Akur? Itu haji tomat. Mudah-mudahan kita punya haji cuma satu nih, Pak Haji doang ya? Ada lagi? Haji Mahfud doang kan? Mudah-mudahan kita kebawa semua, amin. Ini contoh haji yang baik, mudah-mudahan nambah baik, amin. Jadi tambah giat ibadahnya. Kalau yang maksud kita lihat, bukan tambah baik balik di Mekah, bukan tambah baik balik tanah suci, tapi tambah parah kejelekannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan kita semua, terutama yang tua-tua nih, jadi yang muda jangan ngeduluin, yang tua dulu nih, abah pengen nih berangkat dulu ke Mekah. Besok Pak berangkat Pak, jalan kaki ke Mekah. Alhamdulillah. Yang tua-tua dulu nih, abah saja nih, mertuanya pere mama nih, berangkat dulu ke Mekah. Alhamdulillah. Jangan mikir kita dari mana angkosnya, itu urusan Allah. Insya Allah pemuda-pemuda rajin berdikir, mudah-mudahan yang berusaha ditambah maju oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum punya istri, pemuda mudah-mudahan cepat-cepat punya istri. Tapi jangan lupa, kehidupan di alam dunia ada ujungnya. Kehidupan di alam dunia ada ujungnya, yang namanya kematian. Biarpun dia hebat, biarpun dia luar biasa, begitu arwah keluar dari jasad, tidak ada apa-apanya yang namanya manusia. Jadi jangan sombong sekarang. Jangan merasa saya punya segala macam urusan bisa diukur dengan uang. Tidak bisa. Yang mulia, menurut Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya.
Mudah-mudahan kita sedini hadir, Pak Pardi, semuanya lah orang Adiasa, orang semua orang Cikuya, di termasuk orang-orang yang takwa. Amin ya Robbal Alamin. Takwa tidak terlihat, Pak. Begini juga nih ciri-ciri takwa nih, hadir, kita berzikir. Setiap malam Minggu ngaji Yasin di rumah mana? Males, Pak ya? Di rumah ngaji Yasin males. Begitu Yasin, anak Pak Edoi Taram, Pak. Langsung sodakallahul azim. Langsung lihat si Idoi. Malam Jumat baru Yasin, Pak, tuh Persija lawan Liverpool. Sodakallahul azim. Yang bertanding Persija, yang menangnya MU. Aduh, makanya ini satu cara untuk menyatukan umat. Mudah-mudahan kita bisa bersatu. Orang Adiasa jangan merasa enggan ke kampung, ke Jengkol, kemana aja kita saudara. Kita sama udah termasuk desa Cikuya. Jangan malu mau main ke rumah saya, tanyain aja tuh rumah Adi. Sabrang sini Pak, dekat di Jengkol. Apakah mau Ustaz Muhammad? Main aja gak apa-apa, pintu terbuka. Kalau dokter jam 12 tutup. Kalau rumah saya 24 jam non stop. Ada yang sakit perut, Ustaz. Ada yang sakit gigi, Ustaz. Padahal Ustaz juga sakit gigi, suka sama. Cuman mau dijampe aja. Jampe aja udah. Buah. Sembuh, itu urusan Allah. Kata Ustaz ini, sembuh apa? Gimana ini? Ya, insya Allah. Kalau enggak sembuh, paling mati. Ya namanya obat kan. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang Adiasa ini, maaf Pak Haji, kalau ada di kampung, di Jengkol, Pak Haji ke sono lagi. Jadi malam Minggu besok di depan rumah saya, Jumat Akbar katanya. Nanti kita saling. Nanti kalau ada lagi Adiasa, orang kampung ke Adiasa lagi. Jadi ada persamaan, ada kebersamaan antara pendatang dan orang mukim di kampung Cikuya. Cuman maaf, kalau ke kampung makanannya pasti singkong. Kalau ke Adiasa makanannya roti. Kalau ke kampung, makannya singkong. Itu non formalin, Pak. Iya, kalau roti, ya ini juga non-formalin nih, karena ini orang Adiasa yang bikin ya. Pak Pardi juga ini. Mudah-mudahan Pak Pardi ini tambah maju, amin. Bisa bikin pabrik roti. Putra tunggal, berarti satu putranya nih. Mudah-mudahan nambah lagi, amin. Jadi supaya punya pabrik, Pak Haji Mahfud, bengkelnya mudah-mudahan tambah maju. Bisa berangkat lagi ke Mekah. Mudah-mudahan, amin ya Robbal Alamin. Jadi jangan lama-lama, tadi saya sudah di Garut cuma 20 menit ngejar kesini nih. Takut ketinggalan, masanya takut Pak RW marah nih. Wah Ustaz, saya ngomong aja gak datang. Maka tadi datang jangan. Perasaan malu mau datang, karena paling belakang namanya. Kita biasanya paling depan, sekarang datang belakang. Takut pas saat marah, dan pas saat marah saya dilempar lagi. Iya, jadi malu datang, jangan mulain aja lah. Yang penting berjalan. Jadi jangan menunggu satu orang. Maaf. Bila mana saya enggak ada, ya ada Ustaz Muhammad. Atau siapa aja yang narik? Cuman dikira aja sama Yasin. Bebas ini tidak ada yang ditunjuk. Oh, harus ada Adi aja. Tidak. Oh, harus ada Adi aja. Tidak. Bebas semua Ustaz silakan. Namanya ini kan gabungan. Jangan di satu orang, Ustaz Adi aja lah. Ustaz Adi aja lah. Nanti yang gua enggak ada tutup. Makanya jangan saling mendesak, jangan saling membebankan. Oh saya nggak ada keperluan. Andi nggak ada keperluan. Ada Mang Muhammad, Mang Muhammad siapa aja? Silahkan. Dikarenakan Pak, maaf saya gini juga laku Pak. Maaf nih belum malam dikeliling terus nih. Waduh, masya Allah. Saya malu Pak Lurah. Pesan aja sama Andi, Dik. Kakak nggak bisa lagi hadir nih. Kemana? Ke Gardu. Abah Pai punten. Lain gunaan pan ID dinya mah tahlil pannya. Jadi itu mah orang para hadirin pan lumayan menang baik sakitu mah gitu ta maksudna. Hangura gitu nyangura. Jadi hangura kasadayanannya. Sakitu nu kapi hatinya kirang langkungna nyuhunkeun dimaaf dimaklum. Mudah-mudahan pertemuan kita langgeng diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hudma safa wa dama kadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.